Bang Farhat. Bang, taruh dulu Bang. Ketemu. Karena walaupun Dede tidak hadir di persidangan, kita menghadirkan Pak Dedi, dan Pak Dedi bisa menyatakan, dan ini menjadi berita rahasia umum, bahwa ada saksi kunci yang tidak mendengar, tidak menyaksikan, tidak melihat, yang bohong, yang nggak hadir pengadilan, itu sudah mengaku bahwa diarahkan, dan itu bohong semua, dan merubah kronologis peristiwa pidana tersebut, dan ini adalah kecelakaan tunggal. Pak Farhat. Bang, taruh dulu Bang. Ketemu. Mau dikeluarkan Bang? Belum. Masih menunggu batas saat ini Bang. Nah, waktunya biasanya berapa lama? Biasa paling lama 3 bulan. 6 bulan paling lama kalau sabar. Tunjukkan PK gini Bang. Tanggapan. Ya, memang harus dilakukan. Karena kalaupun Saka Tatal diterima, tidak otomatis yang lain dikeluar, hanya melalui jalur PK sehingga. Saya rasa pengajuan 6 terpidana dengan PK ini sudah cukup menyimpulkan aja, karena kita sudah membawa saksi ahli dan bukti di persidangan PK Saka Tatal, dan itu gampang. Ya mungkin bisa menggunakan semua saksi-saksi yang pernah kita gunakan, karena walaupun Dede tidak hadir di persidangan, kita menghadirkan Pak Dedi, dan Pak Dedi bisa menyatakan, dan ini menjadi berita rahasia umum, bahwa ada saksi kunci yang tidak mendengar, tidak menyaksikan, tidak melihat, yang bohong, yang nggak hadir pengadilan, itu sudah mengaku bahwa diarahkan, dan itu bohong semua, dan merubah kronologis peristiwa pidana tersebut, dan ini adalah kecelakaan tunggal. Pak Farhat. Bang, taruh dulu Bang. Ketemu. Hanya saja Oto Hasibuan Peradi waktu itu menyembunyikan si Dede, sehingga Pak Dedi pun tidak bisa mengusir Dedi dengan alasannya supaya ada yang baru dalam PK mereka. Tapi menurut saya itu kesalahan mereka. Harusnya mereka tidak apa-apa kan Dede muncul. Itu apakah mereka punya niat supaya Saka Tatal ditolak dan mereka itu kan tidak. Pak Farhat, Bang, taruh dulu Bang. Ketemu. Terima kasih Pak. Bapaknya mau dikeluarkan Bang? Belum. Masih menunggu buat saat ini Bang. Nah, waktunya biasanya berapa lama? Biasa paling lama 3 bulan. 6 bulan paling lama kalau bertahan. Sabar. Tunjukkan PK gini Bang. Tanggapan. Ya, Bang, memang harus dilakukan karena kalaupun Saka Tatal diterima, tidak otomatis yang lain dikeluar, hanya melalui jalur PK sehingga. Saya rasa pengajuan 6 terpidana dengan PK ini sudah cukup menyimpulkan aja, karena kita sudah membawa saksi ahli dan bukti di persidangan PK Saka Tatal dan itu gampang. Ya mungkin bisa menggunakan semua saksi-saksi yang pernah kita gunakan.